Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi di Dua Sultan. Ikutin perjalanan Ki Jangkung. Teman-teman, saya mau tanya nih narasumber saya, shockbacker yang ada di sini, namanya Pak Toyib ini. Makanya dia saya ajak-ajak orang sini karena dia tahu di sini, katanya di sini dia punya tanah yang ada di sini nih, kata dia tanah dia. Cuman pernah dia mau bersihin nggak bisa karena dia mengkulikan sama orang juga, orangnya katanya sakit gitu kan, sering sakit, jadi nggak bisa. Jadi makanya Ki Jangkung ini diajak ke sini untuk melihat lahan dia ini, tanah dia di sini gitu. Coba bagaimana katanya, ceritain yang sesungguhnya. Jadi Ki, tanah kutukan Ki ya, dari situ sampai situ Ki. Sampai sana? Ya, sampai depan yang tadi kita mau masuk. Berapa ribu gitu itu? Hah? Berapa ribu? Ada 5.000 lebih. Lebih kayaknya ya. Lebih lah Ki. Oh, kurang lebih ya. Nah, rencana aku bukan Ki ya. Hah? Nak bikin ini kebun sawit. Oh. Makanya aku nak ini apa namanya itu bebas ke lah ini. Oh, tebang iya. Kalau membiarkan, kalau dibakar kan tidak boleh Ki. Iya. Makanya aku kemarin tuh sempat suruh Wong kan, berapa vendor aku mengambil ini Ki. Dua vendor, sanggup gak lo? Oh. Sakit gak lo Ki? Iya. Makanya aku tuh minta tolong kita untuk mana ini ada apa lagi itu nah, supaya kita bisa tanami kan untuk usaha aku juga Ki. Ya coba nanti kita usahain ya. Iya. Nah, ini kata ini kita usahain nanti supaya ini tanahnya bisa dibersihin ya, ditanemin apa? Sawit. Ya. Kelapa sawit. Ya. Teman-teman ini dia teman-teman ini lahan dia mau ditanemin kelapa sawit katanya. Ya. Tapi orang nggak bisa, mungkin di sini kalau kita amati sekarang ini banyak gaib-gaib yang menakutkan lah di sini tuh. Banyak teman-teman di sini. Wah, ada yang kira-kira matanya merah tuh. Ada juga sebelah sana tuh. Ya, nanti kita bersihin ya. Mudah-mudahan bisa ditanemin kelapa sawit ya. Gitu. Nanti atau ini tanahnya luas juga ya. Iya. Alhamdulillah lagi. Luas tanahnya Pak Toyib ini. Kira-kira kalau masuk dari sini, gua ini nih. Sini nanti teman-teman nih, kayak gua ini ya, teman-teman, kayak gua nih. Ya, kita masuk ke sana teman-teman, coba nanti kita telusurin. Ikutin terus perjalanan Ki Jangkung di Dua Sultan. Bantu ki. Oh, bantu ki.
Ayo teman-teman ikuti terus. Ayo kita masuk ke kebunnya Bapak Toyib. Buka aura dulu ya sini ya. Perjalanan Oski. Apa tadi, Ki? Ada gandarwonya tuh. Gandarwo, tapi udah enggak pergi. Sono, tapi kita enggak bisa ke sana lagi. Tempatnya. Ya, teman-teman. Emang itu, Ki. Karena pohon itu enggak bisa ditebang, Ki. Oh, ini. Iya. Oh. Ini kan udah semua hampir ini, Ki. Ini. Jadi udah ditebang semua. Tapi pas pohon ini enggak bisa. Oh, iya. Ini enggak bisa tebang tadinya. Iya. Iya, tapi dia udah ke sana ya. Mana nih? Teman-teman. Lari ke sana. Tapi kita enggak bisa masuk ke sana. Iya. Ya, bisa. Oke, ya, kembali aja dulu lah. Yuk, teman-teman. Ya. Ikutin terus. Perjalanannya Ki Jangkung membersihkan kebunnya Toyib yang mau ditanamin pohon sawit. Jalannya sangat ekstrim. Masuk hutan ke hutan.
Di mana Ki tadi Ki? Arah sana coba. Ke sana. Kita nanti ke sana. Tadi kan lari sana sini enggak ada lagi setiap perjalanan ya. Soalnya bisa harusnya memang harus ditumpas ya, ditumbangin ini. Harus ini dulu semua baru bisa. Tapi itu udah pergi ke sana, nanti kita coba kita cari lagi ya. Yuk, terus kita selusurin ya. Ikutin terus perjalanan Ki Jangkung. Tadi katanya larinya ke sini ya? Iya, ke sini nih. Coba kita buka di area sini nih. Mudah-mudahan dia nggak lari ke dalam sono ya. Dalam sono nggak ada jalan nih. Ya. Oke. Apa tuh Ki? Awas Ki. Itu apa tuh Ki? Itu air jalan ini. Hah? Ya. Mau ada air tuh Ki ya? Iya. Airnya banjir itu. Oh nggak ada Ki. Kumpul sini kali Ki. Kemana dia Ki? Mulai lagi. Apa tuh? Apa tuh Ki? Allahu Akbar. Oke. Lawan deh Ki. Lawan deh ya. Tapi dia lari ke sana. Ke dalam deh Ki. Dalam susah kita lewat gak bisa. Banjir. Banjir. Wah, masuk. Ngelawan deh berarti Ki. Ini kita kemana ya? Coba bersih nggak ada jalan sih. Takut. Takut ya? Iya, iya. Takut. Harus takut, tenang-tenang. Gimana tadi? Ini auranya di sana doang. Tadi ngelawan tadi gini, lewat-lewat dong. Gak tahu itu. Mana ini Ki? Mau tuh Ki? Apa tuh Ki? Ini udah mulai nih. Hah? Gak suka deh Ki ya, kelihatan kita Ki ya? Kayaknya kayaknya ngelawan deh Ki. Suka deh kayaknya Ki. Itu kali Ki yang bikin orang celaka tuh Ki. Gimana Ki? Thank you.
Apa tuh, Ki? Apa tuh, Ki? Ya, tadi ngeledek terus. Nggak suka kan dia, Ki? Nggak mau diusir dia, Ki. Betah dia di sini. Pantas aja, Ki. Terus, Ki. Ki, aduh. Lihat lagi, Ki. Ngaman deh, Ki. Udah usir aja, Ki. Usir, Ki. Usir, usir aja, Ki. Ya, Ki, tolong, Ki. Aduh. Awas, Ki. Gimana lagi? Dari dia kuat juga ya? Ya. Jadi gimana lagi? Lah itu Ki. Terus teman-teman. Teman-teman, kita sampai di sini aja dulu ya. Nah, tadi kita udah bersihkan dari ujung sana ya sampai kemarin nih tanah dia, akhirnya dia lari ke tengah-tengah sono, nggak ada jalan teman-teman. Ya mudah-mudahan dia nggak ganggu lagi makhluk itu, makhluk gaibnya sudah pada di tengah sana, tapi mungkin nggak bisa dia kemari lagi. Ya mudah-mudahan bisa ditebang ini pohon ya, ya. Mudah-mudahan bisa ditanemin kelapa sawit ya, buat aja ya. Itu gimana buat aja nih sekarang? Jadi apa namanya, Ki? Aku kapan ini, Ki? Nak nanem, bisa nanem, bisa nebang lah. Bisa nebang kira-kira ya habis pemilu aja ya. Pemilu ya? Oh, habis pemilu enak, tenang ya. Walaupun saya jauh, tenang aja. Di situ tinggal panggil saya kok. Iya, Ki. Tolong dibantu lah, Ki. Bumi ya. Iya, Ki. Itu aja. Kasih, Ki. Ya, teman-teman. Kita sampai jumpa sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh. Sampai bertemu lagi di Dua Sultan.